Sejak fluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Sonny Norde dan Gordik mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Shafiq Apipi. Begitupun dengan Rodrigo, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Kalamoula. Tepat pada menit ke-14, Richard Akra berhasil mencetak gol dan membawa Penang FC unggul sementara 1-0 atas Kedah Darul Aman FC. Tertinggal 1-0, Kedah Darul Aman FC langsung menaikkan tempo permainan cepat. Alhasil, pada menit ke-26, Habib Harun berhasil mencetak gol dan menyamakan skor menjadi 1-1. Kendati kedua tim bermain dengan saling menyerang, tetapi skor 1-1 pun bertahan hingga babak pertama berakhir.